Pencarian Rahmat, nelayan Sungai Bulu, Kecamatan Singke Barat, Kabupaten Lingga, yang hilang pada tanggal 14 Juli lalu untuk sementara dihentikan. Dikarenakan pada hari Sabtu hingga Senin 22 Juli, arus ombak di perairan Lingga sangat kuat dan tinggi. Pihak Polair Kabupaten Lingga beserta masyarakat terus berupaya mencari Rahmat. Meski saat ini dihentikan sementara, hilangnya Rahmat karena hantaman ombak di perairan Tanjung Dua merupakan musibah yang tidak diduga-duga. Awal kejadian, Rahmat bersama rekannya Sutar berangkat dari Sungai Bulu menuju Tanjung Dua. Di tengah laut, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, angin kencang menghantam perahu mereka. Dalam kejadian itu, Sutar berhasil selamat setelah berenang menuju kapal tanker yang sedang berlabuh di tengah laut. Sutar kemudian dibawa pihak kapal ke RSUD Kabupaten Lingga. Hingga saat ini, pihak Polair Kabupaten Lingga belum bisa memberikan keterangan terkait pencarian Rahmat. Leo Obed, STV Lingga mengabarkan.